Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, balik lagi di GPS Channel. Seperti biasa, kalau Suci sudah hadir di layar HP, layar laptop, layar komputer, sobat bediler semuanya, Suci akan berikan informasi mengenai senapan angin untuk semua sobat bediler di seluruh pelosok Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Dan di video kali ini seperti biasa juga, Suci akan memberikan informasi yang sangat bermanfaat buat kalian semua tentunya ya. Informasi mengenai senapan angin, entah itu spesifikasi senapan, promo senapan, update stok senapan, atau juga informasi lainnya berkaitan dengan senapan angin yang tentunya di semua video yang akan Suci berikan untuk semua sobat bediler akan sangat bermanfaat, juga akan sangat membantu, menginspirasi sobat bediler semuanya entah saat menggunakan senapan angin atau juga membeli senapan angin pada toko kami. Dan di video kali ini kita akan membahas bukan spesifikasi sebenarnya, jadi Suci hanya akan menjelaskan informasi tambahan saja ya, karena mungkin dari sobat bediler juga sudah banyak dari kalian, Suci yakin sudah banyak dari kalian ini yang sudah sangat paham betul dengan dunia senapan atau dengan dunia sendiri. Jadi Suci yakin dari sobat bediler sendiri sudah sangat paham, jadi pasti sudah tahu ya jenis-jenis senapan juga macam-macamnya, atau mungkin kalau senapan ini tuh ada jenisnya apa saja sih dan juga lain sebagainya, pasti juga sudah paham. Dari info yang akan menjadi masukan lagi untuk saja, Suci akan mengingatkan memori dealer terlebih dahulu ya. Di video sebelumnya Suci sudah pernah memberikan informasi mengenai senapan Black Panther yang Suci bahas. Informasi sebelumnya ada dua video, yaitu spesifikasi dari senapan Black Panther sendiri, juga Suci memberikan informasi spesifikasi. Saya ulangi bahwa karena senapan Black Panther sendiri ada banyak sekali macamnya, ada banyak sekali tipenya gitu ya. Jadi video kali ini Suci akan memberikan informasi spesifikasinya tidak, karena di video sebelumnya sudah ada ya, jadi Suci akan menambahkan saja. Untuk spesifikasi sendiri kemarin kita bahas seperti biasa ya, kalau spesifikasi kita bahas dari laras, tabung, lalu juga dari akurasi, jangkauan, lalu sistem pengisian munisinya seperti apa, apakah single shot dan juga magazine, dan juga informasi spesifikasi lainnya. Di video kali ini Suci akan menambahkan informasi kepada sobat bediler. Jadi untuk Black Panther sendiri, mungkin kalau sobat bediler yang masih awam taunya mungkin oh Black Panther seperti ini ya, nah yang hitam ini saja ya Black Panther ya. Nah ini yang harus diluruskan untuk sobat dealer semuanya, karena memang yang Suci tunjukkan kemarin itu Black Panther yang pada umumnya yang menjadi primadona untuk sobat dealer tampilannya seperti ini. Yang harus ditambahkan lagi informasinya kepada sobat dealer bahwa senapan Black Panther sendiri ini banyak sekali macamnya ya. Kalau jenisnya ada dua, yaitu PCP dan juga gejluk. Nah, kalau untuk sistem pengisian munisinya, ada yang single shoot juga ada magazine. Yang banyak macamnya itu dari segi popornya dan juga dari tabungnya. Nah, di sini saya akan berikan informasi mengenai senapan PCP Black Panther agak tabung dan juga double tabung. Single tabungnya seperti ini ya, jadi tabungnya hanya satu saja. Tabung, lalu atasnya laras. Sementara kalau untuk double tabung, yang namanya double, pasti ada dua. Contohnya seperti ini, jadi ada dua tabung dan juga satu laras di atasnya. Jadi perbedaannya hanya di situ saja. Tapi untuk senapan Black Panther yang mempunyai double tabung itu hanya PCP saja, sementara untuk gejluk ini belum ada. Kalau sistem pengisian mimisnya dari PCP, dari gejluk, single tabung, double tabung, semuanya sudah ada yang magazine juga, ada yang single shoot saja, jadi sudah bisa dipilih untuk sobat bediler semuanya. Dan karena banyak sekali pilihannya macam-macam di sini, jadi Suci akan menjelaskan satu persatu dari berbagai pilihan dari senapan Black Panther sendiri. Kita awali dari yang paling atas ini ya. Ini senapannya ya Black Panther. Untuk popornya seperti ini, nanti bisa dilihat detailnya. Ini popornya custom hitam ya sobat bediler. Karena mungkin yang awam hanya popor gamu hitam seperti ini saja. Nah kalau ini tampilannya custom hitam. Jadi di sini ada dua si lubang. Nah, ada dua lubangnya di sini. Kalau di sini bisa dilihat ini ada ini 1, 2, 3, 4, 5. Seperti hiasan di sini ya. Oh goyang-goyang. Di sini bisa dilihat. Nah kalau untuk bawahnya ini custom ranting. Jadi bisa dilihat di sini motifnya seperti ini juga sama. Di sini ada variasinya dua lubang di bagian belakang popor, di depannya karet bahu.
Lalu untuk senapan yang bawah ini sudah tidak awam lagi karena dari Sobat Bediler juga sudah banyak yang tahu karena sudah menjadi primadona juga di video sebelumnya juga sudah pernah Suci bahas untuk Sobat Bediler semuanya. Popor gamo hitam ya, seperti ini. Ya gini-gini aja. Ya bagus ya, ini sudah menjadi primadona untuk Sobat Bediler semuanya. Lalu kalau bawahnya berbeda ya, warnanya sedikit terang coklat gini. Ini popor klasik ya, jadi ada variannya hitam, di atasnya ada coklat. Untuk semua popornya ini kayu, honey semuanya. Dari sini, 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 yang klasik ini juga kayu sama untuk Sobat Bediler semuanya. Nah ini popornya popor AK, bisa dilihat di sini. Ini bisa dilepas ya kalau Sobat Bediler tahu. Nah bisa dilepas, kalau masangnya dipasang lagi seperti biasa. Jadi untuk Sobat Bediler semuanya, ini bisa dilepas pasang karena senapannya, jenisnya popor AK, bisa dilihat di bagian sini juga, berbeda dengan popor-popor yang sudah Suci sebutkan tadi. Untuk bawahnya, custom stayer. Custom stayer, bedanya di mana dengan si custom hitam? Bisa dilihat di bagian lubang. Di bagian lubang popornya, ini kecil, nah ini besar. Perbedaannya di situ ya. Ini kecil, ini besar. Jadi terlihat berbeda sekali. Jadi walaupun kalau Sobat Bediler mungkin berpikirnya, ah sama saja kalau untuk senapan ya, namanya Black Panther, itu PCP, Gejluk, Single Tabung, Double Tabung. Tentunya setiap senapan dari Black Panther sendiri memiliki ciri khas masing-masing, apalagi dari popornya. Karena juga pasti Suci yakin dari Sobat Bediler semuanya, kalau membeli senapan, selain dibeli untuk tujuan berburu, pasti juga ada dari Sobat Bediler mungkin yang membeli senapan dengan tujuan untuk dipasang di rumah, seperti itu ya. Jadi mungkin mengutamakan dari tampilan senapannya sendiri, jadi biasanya yang diinginkan kalau untuk mungkin untuk dekorasi rumah, tampilan rumah, nah mungkin seperti ini yang tidak terlalu polos gitu. Jadi setiap senapan memiliki ciri khas masing-masing. Dan untuk harganya sendiri juga macam-macam ya Sobat Bediler untuk masing-masing senapan sendiri. Tapi kalau untuk Black Panther sendiri sebenarnya dari harga kita sendiri ini yang membedakan karena memang kan ada yang single tabung, double tabung, single shoot dan juga magazine. Jadi perbedaannya hanya di beberapa jenis senapan untuk Black Panther sendiri, jadi sama. Dan selain si 5 senapan dari Black Panther yang sudah Suci sebutkan ini, apakah ada mode lain Mbak untuk senapan Black Panther? Oh tentunya ada. Ada dua yang belum kita sebutkan. Yang pertama yaitu Dragunov. Nah Dragunovnya seperti apa nanti ditunjukkan di sebelah sini. Lalu yang selanjutnya, yang kedua yaitu Black Panthernya jenis brand. Nah nanti ditunjukkan sama mas-mas editannya ya. Karena nggak ada nanti Sobat Bediler bisa melihat untuk jenis senapan dari Black Panthernya sendiri. Jadi banyak sekali pilihannya ya. Jadi kalau Sobat Bediler hanya berpikir, kalau kita mungkin nanti memberikan informasi untuk Sobat Bediler semuanya, Mbak senapan apa sih yang bisa untuk big game, bisa untuk menembak babi, untuk menembak apapun itu. Dan kalau kita menunjukkan Black Panther dan mungkin Sobat Bediler langsung berpikir, ah biasa saja untuk Black Panther juga modelnya seperti itu saja, hanya hitam polos, hanya seperti itu saja. Nah itu yang salah besar karena sudah Suci tunjukkan bahwa ada banyak sekali pilihannya untuk Sobat Bediler semuanya. Jadi langsung saja bisa ditanyakan pada Suci juga tentunya ya. Dan di info kali ini juga Suci mau menambahkan informasi untuk Sobat Bediler semuanya karena berkaitan dengan senapan Black Panther sendiri, bahwa kita ada informasi yang sangat menarik untuk Sobat Bediler semuanya mengenai senapan Black Panther. Kali ini informasi menarik datang dari Gejluk DWP Black Panther untuk Sobat Bediler semuanya, bahwa kita ada harga spesial yang akan Suci tunjukkan untuk Sobat Bediler semuanya dengan membeli senapan Gejluk DWP Black Panther pada toko kami. Akan kami bandrol atau akan kami hargai dengan harga Rp2.300.000 saja. Rp2.300.000 nanti mendapat apa Mbak? Mendapatkan kelengkapan senapan tentunya seperti biasa dari tali sandang, swivel, gantungan mimis, mimis test dan juga peredam untuk Sobat Bediler. Dan yang paling penting dari video kali ini juga, dari informasi tambahan yang Suci berikan kepada Sobat Bediler, harga Rp2.300.000 akan lebih Suci spesialkan lagi untuk Sobat Bediler semuanya. Untuk kalian yang sudah menonton video ini dan langsung mau mengorder, 10 pembeli pertama di bulan Agustus kali ini akan Suci kasih bonus free gratis tele
Scope Basnel ukuran 39x40 untuk kalian semuanya. Jadi 10 pembeli pertama untuk senapan gejluk DWP Black Panther yang sudah Suci berikan informasinya tadi, Rp2.300.000 akan Suci berikan gratis teleskop Basnel ukuran 39x40. Oke. Jadi langsung saja, 10 pembeli pertama kalian nggak akan tahu ya setelah kalian menonton video apakah kalian menjadi nomor 1, 10, atau bahkan 11. Jadi langsung saja kalau sudah berminat dengan harga yang sudah Suci tawarkan dan langsung mau membeli, mendapatkan gratisnya dari Suci sendiri, langsung bisa diorder. Dan yang paling penting untuk sobat bediler semuanya, untuk senapan gejluk DWP Black Panther yang Suci berikan harga spesial untuk sobat bediler dengan mendapatkan gratis teleskop Basnel, popernya bisa sesuai dengan yang sobat bediler inginkan. Nah, itu informasi bagusnya lagi untuk kalian. Bisa dari popor gamo hitam, custom ranting, atau juga popor jenis lainnya, ini bisa sesuai dengan yang sobat bediler mau. Jadi, positifnya dari video ini sangat banyak sekali ya, sobat bediler mendapatkan informasi tambahan mengenai jenis-jenis dari popor Black Panther sendiri. Lalu yang kedua, ada informasi dengan membeli gejluk DWP Black Panther, 10 pembeli pertama mendapatkan harga spesial Rp2.300.000, mendapatkan gratis teleskop Basnel 39x40, dan juga bisa custom popor sesuai dengan yang sobat bediler mau. Jadi tunggu apa lagi? Hanya 10 pembeli di bulan Agustus ini saja yang akan beruntung mendapatkan tawaran menarik dari Suci, dari GPS untuk sobat bediler semuanya dari Sabang sampai Merauke yang menonton video kali ini. Jadi tunggu apa lagi? Ditunggu untuk orderannya untuk sobat bediler semuanya dengan menghubungi nomor WhatsApp yang sudah tersedia di video kami atau juga di description box ya. Akan ada 3 nomor yang bisa dihubungi, CS1, CS2, CS3. Melayani WhatsApp dan juga telepon untuk sobat bediler semuanya. Dan juga ada marketplace, juga media sosial yang bisa dicek di description box kami. Selain 3 nomor tersebut, selain media sosial tersebut, selain marketplace tersebut, Suci pastikan, Suci himbau untuk sobat bediler semuanya, itu bisa dikatakan penipuan. Jadi jangan dipercaya apalagi di order. Jadi langsung saja hubungi nomor kami, akan kami layani selama jam kerja di hari Senin sampai Sabtu, di hari Senin sampai Minggu di jam 8 sampai di jam 5 sore. Jadi ditunggu orderannya, juga ditunggu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.